Selamat datang di konten baru kenal dengan enggak sebenarnya bukan itu kontennya. Selamat datang di konten enggak baru kenal-kenal amat bersama Erika Karlina. Karena kan Erika kan senopati banget nih, kita kasih minuman koktail bikinan vibe. Oke langsung ya. Langsung ya. Langsung ya. Ini dia cara pembuatannya. <tik> Nah itu sini oh, mbak, boleh, coba. Boleh, 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 mau cobain mbak. Aku yang gelasnya panjang kan karena aku boleh. tinggi. Oh bukan ya. Ini, ini buat Erika, ini buat Erika nih, nih tuh. Oh, aku suka kok kan, yang panjang-panjang. Nah kan, belum nggak belum diminum. Oke, okay. oke okay. cobain ya. ya. Ini apa mbak, yang ini apa namanya? Number 50. Number 50. Kalau yang ini apa <laughs> mbak? No name. no name. No name. cobain ya. Ya. habis Hmm. Abis gak nih? habislah ya. Aduh ya, kalau sama Erika mah habis langsung. Lakinya. <tuh> Aduh, sorry, Aduh, sorry. pelan-pelan oh yeah. gitu loh. Oh iya, iya, iya. Lu yang mulai. Enak nih. Kocokannya bagus nih berarti. Hmm. Baru loh dia tadi ngomong pelan-pelan anjing yeah, 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 yeah. emang lu. Yah. <tuh> Jadi gimana bisnis uh, gitu? Kalau minum-minum koktail tuh mm -hmm. masih pengen sober buat ngomongin bisnis kalau lancar sih kemarin di bawah satu setengah T? satu setengah te. oh satu setengah teh emang kan kalau T nggak pernah sinkron kan pasti gede Hade sebelah gede, iya 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 ah duh baiklah <laughs> tadi itu kalau misalkan teman-teman pengen nyampurin ini sendiri sebagai hmm. jadi bartender sendiri bisa buka aja di sininya nih di botolnya five Nah, di situ ada tulisan buat uh, cara penyajian vibe yang enak kayak gimana. Ya ada sentuhan halus sang pemilik menciptakan yang terbaik bagi wanita yang memiliki cita rasa tinggi. Oh, emang ada wow. itu buat cewek, tahu? Iya, iya baru tahu saya. Heeh. Koktailnya martini, jeruk sitrun, minuman jahe, air tonic, jus jeruk atau jus lemon. Ya itu campurannya tadi juga ada di sini. Kayak gitu. Baiklah. Kalau ingin mendapatkan ini bisa di www.524jam.id dan mari kita lanjutkan berbicara-cara dengan Erika Carl di mana setiap kali saya bertemu dengan Erika Karlina di tempat-tempat yang tempat gelap ya di tempat-tempat gelap sinar-sinar redup. redup Ketika Erika Karlina datang entah siapa yang ada di sebelahnya. Jadi ngeblur gitu. Jadi cantiknya Erika Karle itu bokeh. Apa tuh? Jadi fokusnya ke lo, yang lain ngeblur. Oh iya. Gitu, bener. iya, bener, iya. Bener, cantiknya cantik bokeh dia ya. Bener, bener. Terus gua kenal sama dia waktu itu dari uh, mana ya waktu itu ya? Kenal ya? Uh, pertama kali di salah satu tempat di. Sana bukannya itu? Bukan, bukan di ini. Tendean. Uh. Rumah kaca. Mm -mm. Uh, rumah kaca pertama kali. Mm -mm. Itu ketemu Erika, saat itu Erika sedang, pacaran gak sih waktu itu? Sama yang mana? Ah iya, lupa ya lupa. Kalau Erika tuh jahat banget, dia mah lupa nama lupa rasa ya dua-duanya. Dua-duanya lupa. Jahat, jahat dia mah jahat banget dia mah. Kalau laki mah masih ada rasanya gitu, kayak lupa nama ingat rasa gitu. Kalau Erika, tidak lupa nama lupa rasa ya. Waktu itu gua ketemu sama dia, habis itu gua juga nggak tahu bakal temenan sama dia, waktu itu tuh kita temenan gara-gara... Temennya, temen lu. Temen lu sedang mencoba untuk beradaptasi dengan saya. Oh iya, ada adaptasi ya. Oh iya, ada ya, 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 beradaptasi karena Erika itu ekosistem memang betul ya, karena dia. Orang yang menemukan Erika harusnya kan eh, makhluk hidup itu kan menyesuaikan dengan ekosistem Betul. kan. Harusnya makhluk hidup ketemu makhluk hidup. Betul. Ini mak makhluk hidup ketemu ekosistem. Lu siap nggak hidup uh. di sini gitu di kehidupannya Erika. Betul. Erika World ya. Heeh. Hmm. Hmm. Datanglah dia saat itu. Ngobrol-ngobrol ngobrol, habis itu lu bisa kontekan nama Bunda gara-gara oh waktu itu kita mau pool party. Heeh. Hmm. Habis itu Erika bingung mau barengan sama siapa karena takut dibungkus. Nah. Hmm. Ya. Jadi, harus punya bantalan, <gak> ya kan? Benar -benar. Harus punya bantalan, yaitu yang... ya, yang setahu saya, bantal yang paling saya nyaman, ya istri saya hmm. gitu. Uh, bantalnya enak banget. Uh. Jadi, kontekan kan tuh berdua. Nah, habis itu kenal, ngobrol segala macam beberapa kali juga, ya, di acara-acara dewasa. Ya, uh -uh. ketemu Erika dan yang akhirnya penuh dengan kontrovers. Kontrovers. <gak> <gak> eh. huh? kontroversi, kontroversi, ya, kontroversi saya mah saya gampang nyebutnya soalnya saya sering <laughs> di situ <laughs> iya ya, lah, gampang nah, saya nah, jadi ngucapin nah, nah. iya jadi kalau uh, mungkin uh, gue bisa nyebut Erika adalah perempuan terhormat ya ah masa sih iya perempuan terhormat karena kenapa kan biasanya suami-suami kan nyarinya istri yang terhormat hmm. yang kelihatannya anggun hmm. terus yang bisa dipamerin ke keluarga ya, ya, nah cowok ya. yang sama bisa suka juga sama Erika berarti Padahal... kan Gue nggak begitu bentukannya ya. Tapi kan tetap dengan pilihan yang sama dari laki-laki yang sama. Berarti Erika adalah perempuan yang... Terhormat. Betul. Hmm. Lu mamam dah <laughs> hmm. hmm. tuh. Ini kan perempuan terhormat, iya kan? Dia ya kan orang dia aja bisa kok milih oh, oh. istri mm. yang anggun, yang mm. terlihat wah gitu. Mm. Terus suka juga Amerika Erika. Berarti Erika, okay. wah ini cewek terhormat lainnya nih. Yang mana gitu. sih yang menghormatin gue, mana? Ada di DM lu banyak. Oh, iya, iya. yang ih kalau lihat DMnya Erika sama centang-centang biru bahaya banget. Centang-centang <laughs> biru. Gue mau uh, mau berterima kasih juga buat Vibe ya. Akhirnya gue bisa punya bar di rumah. Ya, <laughs> walaupun cuma sehari. Ya, ini geser meja makan. Ini Biasanya tempat gue syuting cuma dipakai beginian. Makasih Vibe udah ngebuat saya seperti rapper-rapper Amerika. Kemarin gue ngobrol sama Anya, ada nah, Anya aja. Hmm. Ya, maksudnya yang ibaratnya kalau dia mau mau iseng gitu kayak buka DM-nya gitu siapa aja di situ aja kayak masih ada orang berani gitu. Maksudnya dengan followernya Anya yang segitu, hmm. kalau Anya ingin lagi bad mood gitu terus tiba-tiba dia ngasih tahu laki-laki mana aja yang udah gak deketin dia gitu. Laki-laki aja masih ngambil resiko loh. Nah, gitu. Nah, gimana Erika Karlina? Di mana Anda tuh queen of Senop Ah, eh, karena gue tinggal di Senop. Sekarang gue pindah loh ke Senop. Subhan demi tuhan <laughs> gue pindah ke kesenopati sekarang kan lu sebelumnya di kemang kemang sekarang pindah ke Senopati. cocok yeah, yeah, yeah. untuk wanita wanita yang suka minum sendirian awalnya sendirian bagus gitu nasi. dong ralat sendiri ralat sendiri dong bagus yeah. bagus bagus Gimana saya tidak damper. saya tidak pernah melihat Erika Karlina. <laughs> memang awalnya di dengan girl squad yeah. ya kan tapi girl squad ini kadang-kadang udah -kadang ada yang punya pacar yeah. ada yang sudah punya pasangan yeah. ya kan Erika karena sendiri saja. Sendiri aja lah ngapain sih rame-rame iya, kayak Iya, tapi Erika Karlina kalau sudah memegang gelas ala Ultraman, mm -hmm. begini, <laughs> ya kan? <laughs> Udah dong, Us. Ya kan kalau oh kalau iya. Ultraman kan gini, <laughs> ya kan? Kalau Erika Kalian. Karlina gini. Nah. Iya, sama Ultraman. Mata, nah. alis angkat. Hmm. Hmm. Aku abis ini lanjut ke... Nah, itu dia. Itu tantangan menjadi... <laughs> Jadi gini... Gua kenal, Dia tuh jadi kayak satu tempat, dia tuh kayak mancing gitu, kayak ya. Abis ini aku mau ke sini gitu, ya udah. Gua gak ngajak loh, enggak maksudnya. Dulu ngasih tahu aja, gak ngasih iya. tahu uh, kan lu ditanya kan? Mau mm -hmm. abis ini mau lanjut ke mana, mau aku mau ke sini gitu, mm. ya udah. Ya, cowoknya kan nganggap itu sebagai kode kan, anjing banget emang cowok kalau konak kode tuh semuanya kode gitu cowok kalau udah sange semuanya kode udah gitu mau gestur mau apa tuh kayak wah kayaknya suka sama gue nih gitu wah kayaknya mancing gue nih gitu laki itu samperin lah Erika karena di tempat yang ditentukan sampai sana Erika like a boss orang namanya kan sampai sana kayak boleh juga usaha lo gitu tapi kayaknya yang melakukan usaha itu tuh kayaknya sudah banyak jadi dia melakukan hal lain gitu. Seperti ya sampai sana ada lakinya. <h Itu yang tuk> iya, iya, wow, wow. Lu bayangin, lu, lu, apa, apa itu pelakor pukul-pukulan, laki-laki pukul-pukulan gitu? Gue tidak pernah melihat itu sama Erika. Erika tuh bisa ngebuat dua orang yang ngarep akur. Akur dong, harus. G itu itu hal yang tidak bisa dilakukan semua perempuan, Erika. <laughs> iya. Lu kenapa bisa? Lu gua tanya deh, lu punya keberanian gitu gimana sih? Karena menurut gue berteman itu kan nggak mesti harus kayak oh, cowok ini lagi deket sama gue berarti batasannya ada batasan wajarnya begini-begini. Enggak -begini. ada. Lo teman gue, lu teman gue. Ayo gue nggak tahu niatan lo apa ya kan pura-pura iya, nggak iya. tahu aja. Ya, iya iya ditutup aja dulu gitu ah, ya, iya, iya, ya, iya. Ya, iya 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 iya. Iya. gila lu tapi emang tapi emang 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 itu works ya maksudnya buat ya. kan banyak 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 orang yang apalagi perempuan-perempuan gitu yang yang sering ke bar apa ke klub gitu terus kayak uh, insecure takut digodain hmm, takut hmm. misalkan sampai sana ketemu uh, cowok gebetannya hmm. atau mungkin pacarnya hmm. atau mungkin takut ya maksudnya ngerasa nggak aman lah ya. di tempat-tempat hmm. kayak gitu. Nah lu itu termasuk yang datang memakai baju yang ya bikin konten gini aja lah tuh. Bolongnya kayak sengkedan gini, tuh lihat tuh kan. Si, niatnya kan tadi mau pakai baju tertutup <laughs> yeah. ya kan. Soalnya panjang kok ini kan tertutup. Robek tapi ya kan. Baju kemeja tertutup. Gambarnya lihat tuh. Oh Kalian iya. kalau mau belajar gaya-gaya ada semua di sini loh. Tuh, lihat, lihat. lihat. Erika Karlina. Erika Karlina. Oh. Mau gaya apa mau di pohon. Jangan oh. diketatin begitu karena oh. saya juga punya mata Erika. Oh, iya. Tik-tik iya. <laughs> <Yeah. laughs> nggak tik, kelihatan kok. Iya. Yeah. Uh, santai saja ini sudah dalam pemantauan Bunda di situ. Bunda ada di situ. Bunda sudah ada di situ. <laughs> Bunda mantau terus ya. Oh, jadi jadi eh uh, kayak ya maksudnya lu dengan dandanan lu gitu dengan 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 mindset cowok-cowok yang hmm. gitu segala macam. Sebenarnya lu sendiri nih ngadepin mereka ketika mereka akhirnya konfront ketemu apa segala macam ya lu cuma ngelakuin itu doang berarti kayak cuman gitu aja us maksudnya ya beberapa orang yang mungkin yang kenal yang lo kenal juga ya yeah. yang coba deket sama gue ya hmm. bro banget gue tuh pengen bro banget ngerti nggak sih kayak Eh, Karena banyak teman lu juga laki kan? Laki hmm. semua Dan gue mikirnya kayak Walaupun gue ada kayak kepikiran Oh kayaknya dia deketin gue deh cuma hmm. tetap gue paksa Eh kita basket yuk Eh hmm. kita yuk hmm. Kita bro nih Gitu Jadi itu oh. lama-lamanya Jadinya teman Gitu aja caranya yeah. Jadi jadi sebenarnya kalau buat uh, Maksudnya ada cewek-cewek yang ngerasa kayak eh uh, gua gak suka sih nih sama lu nih. Itu itu kayaknya itu rezeki deh kalau gua gue pribadi ya. Oh iya. Iya, jadi kayak misalkan ya siapa tahu itu jadi rekan bisnis lu si laki ini. Iya, benar. Benar gak? Bener, jadi bener, di bener, di, bener. di kemudian hari dia bakal bekerja sama dengan lu bener, entah untuk bener, brand, bener, untuk bener, motretan, bener. untuk apa segala macam. Lu pernah dapat dari situ gak? Cowok-cowok uh, yang awalnya ngarep terus jadi temenan beneran. I, semuanya. 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 Bahkan sampai mantan-mantan gue, gue gabungin kita kita liburan bareng. Ini serius loh kita liburan bareng satu satu gue tuh nggak suka banget punya musuh entah cewek atau yeah, cowok okay. itu gue nggak suka banget hmm. mau temen teman gue musuhan sama siapa, siapa kayak atau gue ada orang yang nggak suka sama gue gue nya nggak mau Oke. Okay. jadi tetap lo mau benci sama gue gue nya nggak mau oke okay. karena musuh. karena maksudnya itu orang yang lo kenal kan iya yeah, yes yeah. gitu loh. Hmm. terus ya udah lama kelamaan ya udahlah cuman gue kayak kalau ada cowok yang menurut gue, ih dia lucu, emang gue suka ngajarin. Ya kan? Oh dominan, uh -uh. oh dari kemarin kemarin juga mungkin itu kan 19 tahun, iya <tuh> makanya itu juga kayak kayak itu itu termasuk salah satu hal yang gue pertanyakan sih, kayak dulu ya gitu sebelum gue kenal sama lu, kayak anjir lu sama Aldi Maldini gitu. Nah mungkin kebanyakan orang yang mikir di situ kayak, "Wah Erika nih, matre nih, karena Aldi, Kobo <tuh> Junior masih ada duitnya kali, masih ada ininya, masih ada ininya, enggak." Kalau matre kenapa harus Aldi? Kan yang pengusaha deketin gue juga banyak. Wow, hmm. itu dia jawaban yang aku inginkan. Yang punya ini, yang punya klub mm -hmm. ini, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Yang punya sorot ini. Ini mm -hmm. ownernya mm -hmm. mana nih? <laughs> <laughs> tapi, tapi emang emang berarti emang emang lo sama sama. Kalau ketika lu memutuskan untuk pacaran, nih ya emang tanpa embel-embel ya emang tanpa karena. Tanpa embel-embel, tiba-tiba nyaman, tiba-tiba nyambung, hmm. udah nyambung ya. Kayak. Pelajaran yang gue ajarin nyambung gitu. loh Oh. Gue gak suka diajarin, gue gak suka diguruin Iya iya iya. Kan iya Iya iya. Gue sukanya ngajarin sesuatu. Ini minuman <tuk> boleh tambah nih. Kan? Boleh 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 boleh. Boleh. Erika Erika boleh boleh. Arika, Arika, iye, boleh, boleh. Iya, 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 mau iya. yang black teh apa mau yang leci? Uh, ini katanya urutan nomor dua sekarang. Iya. <tuk> iya. Buat liker ya. Ownernya mana nih ownernya? Gak <tuk> usah gak usah gak usah panggil panggil paksan gak usah gak usah gak usah gak usah gak usah bahaya ada pada mian tuh di sini ada pada ada pada mian aduh sohib ya, nih nomor dua loh saingan nomor pertamanya udah dari dulu udah ada ya, yeah. baru muncul udah langsung nomor dua yeah. iya dua ini kan nggak mungkin juga kalau kompetisi kompetisi luar negeri main duit nggak bisa nggak bisa. 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 jadi mengkualitas kualitas bro coba ini ya black tea hmm. Rasanya mirip apa menurut lo? Kayaknya gue harus minum sebotol baru tau rasanya. Lo eh, lu memang pengen mabuk, Erika? Lo mau pengen mabuk. Kayak ya ada tehnya, ada blueberry. Kenapa dengan lidah gue? Blue, bu, bu, blueberry apa? Gak ada blueberry-nya, itu karena ada masih ada apricot -nya. eh masih ada peach-nya. Oh, peach masih ada yang bekas tadi ya. Iya. Teh nggak, Teh banget atau Rasa tehnya kenceng, aromanya ya? Aromanya, iya. Jadi kayak kalau lo minum ada aftertaste-nya. Nggak bohong kan? Maksudnya bohong. Kayak, kayak misalkan kayak aromanya, baunya apa, pas dirasain ternyata enggak ya. nggak gitu kan? Ini enak loh. Ya, iya. Loh. Ya iya, makanya anda... Jago Jadi... loh, ini dia bikinnya. Bikin minuman aja jago loh. Mana nih? Aduh, aduh, aduh. Biasanya <tuk> kalau cewek-cewek udah mabok mm -hmm. gitu, udah 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 kayak tipsi, udah ketipsian, udah kayak enakan apa segala macam. Biasanya cowok tuh ngerasa itu kesempatan. Mm. Ya kan? Wah bisa dibungkus nih gitu. Hmm. Nah lu, lu tuh... Temen-temen lu pada niat pengen ngebungkus gue pada kesampaian gak? Tanyain deh. Coba. Nah kalo, itu... Kalau nah, sampai ada yang bilang iya, iya lu iya, berhasil, iya. iya berhasil ngebungkus iya, gue. jadi iya, iya, gitu. iya, iya, iya. 2000 hmm. berapa? 2015. Ya kan? Kalau sampai dia bilang, akhirnya gue berhasil ngebungkus Erika. Itu bohong berarti? Gue mau nanya bentuk gue gimana, Uus? Kenapa? Gue suka nyukur-nyukur gitu soalnya. Itu tapi enggak waxing. Dicukur, cukur tapi dibentuk. tapi dibentuk. Iya. Tanda panah ya kayak Tanda avatar. Iya. iya. Lu kalau jadi avatar lu gua tahu lu pengendali apa? <laughs> pengendali laki. Iya. Yeah. Kalau gua nggak mau ya enggak nah, mau. Kenapa? Jadi orang Kenapa? mau masuk uh, iya, iya. Iya. <laughs> <Kepenal>. iya. <laughs> Karena seriusan, karena karena gini, karena ini buat gue pengen pengen ini aja, maksudnya buat perempuan-perempuan yang selama ini selalu nyesal gitu ketika ketika lu pulang terus kayak temen lu ngejebak lu gitu mm -hmm, terus kayak. bangun, bajunya mana? Iya, nah lu sendiri cara buat ya selain yang tadi lah, yang tadi lu bilang ya, misalkan emang udah-udah dua orang Arab mm -hmm. apa tiga orang ngarep sama lu terus akhirnya lu temenin semua. Mm -hmm. Kalau misalkan tips and trick nih buat cewek-cewek, cewek-cewek, misalkan udah ketipsian, udah kemabokan terus. Oh. Aduh, gampang banget, Us. Apa? Lo harus kuat minum, udah. Cowok niatnya ngebungkus lo pakai cara apa? Minum, minum. oke. Okay. Ajakin minum, ayo cheers. Minum, cheers, minum. Dia yang tepar, lo yang ngebungkus. Bukan lo yang dibungkus, bener dong. Kenapa gue gak pernah berhasil dibungkus? Karena ketika laki-lakinya mabok, pengek, uh, uh, ya kan? Gue di... Teng! Gua gituin palanya, dia tidur. Teng! Guenya sih masih sadar dengan minuman gue, ya kan? Like a boss, Queen. Kalau bahasa bahasa Twitter mah, yes Queen, gitu. Yes, bukan yes lagi, yes Queen, gua ga main gitu. Gua nggak main Twitter, mm -mm. nggak main Twitter aja disimir mulu. Hari kita tuh, ah. tuh gestar tersembunyi di Senopati gitu. Kayak ke kantin sekolahan. Iya. Yeah. Jam istirahat, ring. Mau makan, weh weh sini aja, weh sini aja gitu. Kan gue kan sering bilang kalau gue kalau ke Senopati ke sini, ke sini, ke sini, ke sini hmm. gitu kan nah ada beberapa orang yang mungkin follow gua ngeliat gua di sosmed apa segala macam nyamperin gua kesana mm. terus nah gua gak pernah tuh ketemu Uus di sana padahal gua udah tiap hari kesana tapi gua gak pernah ketemu Uus mm. gitu misalkan nah kan pasti ada juga orang yang melakukan hal yang sama ke lu emang ada 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 sampai sampai kayak maksudnya dari 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 sosmed terus ada. kayak beneran ada beneran ada nyamperin bahkan, lu kan bahkan gua pernah di fase kayak gua udah gak mau ngepost lagi gua lagi di mana oke okay. Jadi gue gak kemana-mana, tapi mereka hafal hari di mana gue pergi di daerah situ. Sampai ngapalin? Sampai ngapalin. Terus ngarep? Enggak lah, cuma buat ini doang, NKR eh. gitu-gitu doang. Oh, sampai ngikutin sampai segitunya? Sampai segitunya. Hmm, menarik. Nah, sih sebenarnya cuma minta botol aja. Kan gue kalau disapa dikit, gue cekokin. Hmm. Gitu. Sebagai teman Erika, valid. <laughs> Erika kalau ke tempat-tempat minum seperti... Abang-abangan yang mau tawuran, <laughs> bawa botol, <laughs> nyekek botol. Yoi. Jadi kalau ada yang nyekel-nyekel Amerika nih, mm -hmm. nggak eh, eh jangan bacot, lu minum dulu. Iya, gitu. iya, 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 iya. Jadi emang, emang berarti nggak ada tips lain selain, -selain. udah kuat minum aja, udah. Kuat minum sama tahan sange lah. Oh, okay. Gue bingungnya sama cewek-cewek zaman sekarang. Mm. Bilangnya dibungkus, mm. ya kan? Mm. Padahal disuruh buka baju, ganti gaya, ganti gaya. Mm. Pas bangun sadar. Mm ya nggak, ya. nyesel, ya. mulai chat-chat cowoknya, tapi kan yang ini 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 tapi pengennya berlanjut, Iya ya dong, nggak ya. cuma pengen sebatas itu kan, betul, ya jangan salahin laki lakinya, Iya kan lu juga, oh, oh. iya juga sih, ya kan, kalau emang dipaksa banget ke rumah ya ke rumah aja, kalau emang nggak pengen ngapa ngapain, nggak ngapa ngapain, itu ya kan? itu pernah kejadian nggak kayak lu oh, udah lu bang. udah <laughs> lu udah dibawa nih maksudnya udah dibawa gitu kayak ya lu karena mungkin satu dan lain hal ada faktor-faktor lain gitu yang membuat lo jadi ya udahlah gue coba ikutin dulu aja gitu hmm. akhirnya lu sampai ke tempatnya dia terus sampai sana nggak ngapa-ngapain pernah per nggak ngapa-ngapain ngapa-ngapain sih uh. Makan nasi uduk ya kan ada kadang-kadang ya, yang inget gak ya? <tuh> <tuh> mungkin nanti ada cewek-cewek yang suka nonton uh. Ih, kayaknya gue tau deh. Soalnya, gue waktu itu diajak sama dia, makan nasi uduk. Ih, eh, itu kan bisa, loh. Iya, <tuk> kan? Jangan-jangan ini lagi, Anda benar. Oh. <tuk> 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 bungkus, hmm? nyampe sana. Gue makan nasi bungkus huh. gitu. Caranya, nyampe sana kan hmm. pasti udah. Uh, kamar udah pasti udah. Uh, siap gitu kan, temen teman yeah, Tempat yeah, dari kodenya. Yeah. Iya iya iya. Kita dulu buru-buru banget minum lagi. Oh. Minum minum minum. Itu minum. triknya ya. Gitu. Jadi tapi tapi apa yang harus direlakan dari dari itu? Maksudnya kan kayak mereka kan pasti nyosor hmm. pakai ya Maksudnya ada ada gestur tangan, hmm. tangan bergerak gitu. Berarti tangan bergerak bergerak aja asal jangan masuk mah. gokil sih emang. Ya kan gerak iya mah gerak sih. aja, Tuhan iya menciptakan sih. tangan loh. Iya betul. Untuk betul. menyentuh, ini mana nih? <laughs> nggak usah, jangan ke situ lagi, jangan ke situ lagi. <laughs> Aduh, tahun depan nggak jadi nih gua. Pertama <laughs> aku, minum, terus uh, ada yang harus direlakan kayak misalkan kayak, udah misalkan dia mau tangannya agak kemana kemana, ya udah biarin aja dulu, biar ya, dia ngerasa, aja. biar dia ngerasa kalau dia punya kesempatan itu ya, gitu. Uh, gitu aja nggak apa-apa. Oh, pas mau dieksekusi, Ntar dulu. Lu bilang apa? Biasanya lu bilang apa? Oh, Sampai eksekusi nih ya. Hmm. Gue bukan tipikal munafik juga kok. Kalau gue sange ini baju kelepas sendiri, kancingnya teng 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 teng. Oh gitu. iya. Yeah. Oh kancingnya punya job desk ya kayak siap bos masuk siap bos keluar sendiri yeah. gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Bukan yeah. tipikal orang yang kayak jangan yeah, yeah. sentuh aku enggak, gue mah. Oh enggak, oh, enggak, enggak seperti drama-drama di sinetron kayak misalkan enggak. sudah diterpojok, sudah sudah ada om-om senang gitu. Enggak. Terus tiba-tiba kayak ah ah ah. Mm -mm. Silakan berteriak. Mm -mm. Oh enggak gitu. Enggak. Gue kalau emang gue pengen ya itu tadi. Ya, dia enggak usah ngapa-ngapain oh, juga. Uh, tong 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 sendiri nih anjing-anjing gue. Oke. Okay. Ya kan? Terus misalkan <laughs> Magic loh ini kalau misalnya Rul menurut. jangan konak lu Rul anjing lu Sarul ini jam terbangnya paling kurang soalnya Sarul, Sarul Jadi ya gimana cara nolaknya saat itu? Ya nggak nolak, jangan dibilang nolak kayak ah aku nggak mau ah jangan gitu, mm -hmm. jangan Tetep aja Sampai disentuh-sentuh Minum lagi yuk Minum uh, Gitu aja terus sampai tepar sendiri Keren gitu. anjing Queen, bro. Pas dia udah tepar, kita ambil rokok, kita liatin, ya kan? Eh, eh. Bahaya loh, ntar bisa gua video-videoin. Jadinya yang rugi di dia loh. <klihatan> tapi, tapi, <laughs> tapi maksudnya dari semua kesempatan itu lu juga tidak melakukan itu ya, Rika? Ya? Gue, eh, ini kan terekspos ya, ya betul, kan? Iya, Ke iya. semuanya. Iya, iya. iya. Kalau misalnya ada yang pernah melakukan, ah, Rika, kamu nafik. Itu dong, ya kan? Apa ya iya sama, sama aja kayak 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 ngelihat lu pacaran sama anak-anak yang mungkin ya maksudnya laki-laki yang umurnya lebih muda, dibilangnya kayak ah pasti ini sih laki-lakinya punya perusahaan ini, hmm. pasti sih laki-lakinya ternyata tidak ya. Enggak lah. Erika, <tuk> <tuk> ya, stop gebrak situ dong. Oh, yang iya, ya, iya. geter rekening gue. <tuk> <tuk> Terus oh, juga. Ada ada lagi. Apa? Biasanya gue hmm. suka kalau udah orang udah mabok nih, hmm. mereka mikir gue udah mabok kayak. Gue mabok tuh kelihatan banget sebenarnya. Iya. Yeah. Iya, yeah, kayak, Aduh mau ngapain yang kayak gitu-gitu. Oh lucu-lucu gitu. Oh lucu -lucu gitu. Tahu, mau ngapain sih. Oh. Tapi aku masih pengen minum. Oh. Kayak gitu kan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ayo, ayo, ayo ayo kita minum. Seneng dong lakinya mm -hmm. pasti kan. Semakin terkatar, dia... Makin tergantar gue dia bayangin. Semakin dia tidak berdaya oh, gitu. Erika di kamar pasti cuman gini. Iya, iya, iya. Dia gak tau aja baju gue gak akan teng 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 tang kalau emang gak mau ya kan. Oke, 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 oke. Biasa gue ajakin main game, us. Main game gimana tuh? Truth or drink, biasanya. Oh truth or drink. Uh, uh, kalo... Tonton seprot. <laughs> <Yeah>. <laughs> jadi kalau misalnya gue nanyain dia, ayo kita tuangin, gue tuangin. Gue tanya nih ke dia. Yeah. Misalnya, sebutin dong nama satu cewek yang bisa aku search di Instagramnya. Uh -huh. Namanya, jadi gak bisa bohong kan kalau namanya Siti Mulyani. Misalnya itu uh -huh. gue search, gak ada. Uh -huh. Nama satu cewek yang bau. Oh jadi dia pun semangat ya? Jadi kayak ah oh, masalahnya gitu sih. Uh -huh. Jadi dia aku minum deh, minum. Oh, oh jadi gitu. cari pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Biasanya kalau cowok pertanyaan kebalikannya itu dong. Betul. Siapa yang <guluh> paling gede? Gua sebutin aja. Iya iya ya, ya, kan iya. gampang ya. Aku jawab aku nggak minum. Gitu. Yang mau ke siapa? The Real Evil Bro dia mm. bro. <guluh> The Real Evil Ini ini gue nggak maksud itu gue gini kayak. Karena karena selama ini kan banyak banyak uh, ya kita nggak pernah tahu ini gue, gue ngomongin soal perempuan ya. Perempuan itu kan kadang-kadang uh, ada fase di hidupnya dia emang pengen coba gitu. Hmm. Pengen coba, pengen apa tapi takut konsekuensinya atau nggak hmm. mau terima konsekuensinya. Hmm. taruhlah ke bar, ke klub, minum dan segala macam, pas pulang-pulang ternyata dia bersama orang yang dia tidak kenal gitu. Hmm. Ya, jadinya dia kayak ah aku ngapain sih gini-gini apa -gini, gini, gini, segala macam. Belum jadi menyesali pergaulannya. Nah, Padahal lu bisa kontrol di situ. Nah, bener. Gue gue nanya-nanya ini gini, karena lu harus tahu konsekuensinya ketika lu pergi ke sebuah tempat gitu. Misalkan kayak lu datang ke sasana tinju mm -hmm. gitu. Kalau misalkan di sana lu kelihatan lu nggak ngapa-ngapain, ya lu mungkin karyawan gitu. Benar sih. Iya kan lu Stasiun. juga lu tidak menikmati sasana itu gitu. Bener, lu tidak bener. lu tidak mendapatkan esensi dari sasana tinju bener, gitu. Iya kan? Bener. Tapi ketika lu masuk ke sasana tinjunya akhirnya lo dipukulin ya jangan jangan nyerah gitu aja benar benar iya kan gue setuju gila jangan iya. sebenarnya jangan salahin tempat atau minumannya sih emang tempat yang lo datangin itu buat minum ya kan bukan Gopil. buat berdiri iya, iya, ya iya. kan kalau lo datang ke sana lo minum hal wajar mm -hmm. mabuk juga hal wajar tapi pilihan terakhirnya uh -uh. mau pulang atau lanjut atau dibungs Ya kan? dibungs betul ya, dibungs dibungs itu kok nggak bisa nyalahin teman-temannya dan sebenarnya sebenarnya teman tuh ada yang baik ada yang jahat sih ya ya nggak sih Setuju. apalagi perempuan Setuju. cabut sama dia aja yeah. iya mobilnya Lamborghini iya <sup yeah. padahal dia supir iya yeah. yeah. ya kan? yeah, 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 Besoknya yeah, yeah, yeah. baru nyusul bosnya nelpon. iya yeah, iya yeah. yeah. <laughs> kenapa pas datang <laughs> Mio gitu <tuh> <tuh> kenapa yang datang tiba-tiba and Mac gitu kan. Hmm. Iya kan? Bener, kan? Jadinya jadi jangan 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 pernah ketipu ketika ya kan karena karena di sana banyak banyak cowok-cowok yang gua akuin banyak triknya. Banyak banget. Eh, di meja aku aja. Padahal bukan meja dia. Ya enggak, itu sering loh. Oh, gua kan enggak tahu gua bukan cewek. Hmm. Iya. Kamu sama siapa? Gabung aja, gabung aja di sofa. Kalau kalau gua, kalau gua diajak itu nggak pernah. Hmm, gua juga nggak pernah karena gua punya sofa sendiri. Damn, girl. Gua bawa sofa Damn. gue datang ke sana. Kalau gua pernahnya, kalau gua kalau kalau cewek mah kalau kalau gua lakiin maksudnya gua kelihatan punya duit lah gitu hmm. karena orang anggapnya gua artis apa segala macem Ya gitu, gua makan joget pasti dikata-kata teman-teman gua kan karena mereka juga tahu kalau ya si Usma emang emang nggak nggak cewek emang pengen joget aja Betul. dia gitu Betul. kan Betul. kayak gue joget gitu, set, set, set gitu. Paling ditempel-tempel begini Aduh, 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 aduh. Adu, 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 adu. Iya, kalau gue mah gak pernah diajakin, eh minum yuk gitu. Enggak, gue mah pake gituin. Kayak, biasanya Boris tuh. Boris, thank you. Boris itu bodyguard gue. <laughs> karena gue suka gak ngeh. Suka gak ngeh. Misalkan kayak, kayak gue udah 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 minum udah terlalu banyak, terus gue ada gini-gini kayak, eh, uh, Tiba -tiba gitu. Tiba-tiba ada, gini. pantat gitu. Iya, gue, kira siapa kan karena penuh kan. gitu Karena banyak orang di situ. Gue gak, ngeh gitu. Terus kayak, Boris yang, bos, sorry, udah punya istri. Gitu, <laughs> Boris. Boris, ya. respect Tapi Boris. Tapi kalau nggak ada Boris, hmm. kalau lo lagi lagi keasikan sendiri, saran gue ngerokok aja. Nah teman-teman gue tuh kok rata-rata sih jagain. Nah, circle manapun. Kalau nggak ada, ha. ngerokok aja. Jadi kalau kan, nggak ada, ya gue nggak berangkat anjing. Oh iya bener juga. Iya, gue nggak berangkat gua ngapain soalnya, mendingan di rumah. Kalau misalnya lagi ngerokok tiba-tiba ada pantat kan, lo kaget pasti. huh, kesulut tuh pantatnya. Huh, Oh iya betul 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 aduh, betul. Aduh, aduh, panas, iya iya iya. Panas. Iya iya iya, ya kan? iya. iya. gopeng pantatnya. Betul ya. Iya. Mm -mm. Ada tato lucu jadinya uh, ya. Iya. Uh. Ini tato apa nih? Uh, planet Pluto gitu, <laughs> kecil soalnya kan itu dan nah, gue pakai plastik kan iya, iya, iya iya ada abu. oke katanya ini minuman untuk cewek-cewek yeah. kita cobain ya ini kalau kalau menurut gue sih kalau leci sih buat, sih buat laki sih agak kemanisan ya makanya yang dibilang ini buat cewek sebenarnya okay. tapi kalau dikasih es batu sih oke okay. kita cobain ya hmm. ini katanya bikin cewek-cewek mabok ya terus kalau gue misalnya habis minum ini mabok videografer aman lah ya sarul bisa sarul bisa ya. umur lu berapa lu dua lima tapi dua tahun di bawah lu oh bisa bisa kan bisa. iya bisa oh, bisa bisa Hah? 20. Oh, 20. ah oh dua puluh emang anjing konak lu dulu Sura. dari tadi lu Sura. mendengar suara-suara Erika Karlina lu konak Sura. lu ih wanginya leci banget lah. ya makanya dan gak bohong Tunggu. lu tes nah rasanya emang leci oh iya <laughs> langsung kepikiran Apa? sarul 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 ya <laughs> mampus lu dibungkus Erika lu. Mm. Hah? Huh? Di, di lu doang. <laughs> punya prestasi ini. Gak ada, yang di Jakarta aja eh. gak dapet dia lu. Lu nyampe kamar gua kasih tunjuk nih. Mau pilih yang gak yang mana? Tuh. Aduh, oh. pakai nyapu aduh pakai nyapu rambut lagi, <laughs> Rul. Rul nyapu pilih. rambut, Rul. Yang mana? Sahrul. Udah banyak pengusaha, artis, enggak mm. mm. dapet sama Erika. Lu editor oh. Uus, Bro. Nah. <laughs> Gila, dari dunia pereditoran, respectnya gede banget ke lu. Langsung. Gue lemah banget ngeliat muka-muka gak berdaya gitu. Uus. mukanya lu, tuh. lu gak bisa ngubah muka lu, Ru. ya Iya kan? Kalau di kasur, gue suruh pegang tangan, pegang, Hah? gitu deh. Waduh! Mm -mm. <laughs> Jadi lu ada, -ada pertanyaan titipan katanya. Oh iya. Erika kan temannya Awkari nih kenapa sih harus cerita gitu cerita gitu iya. kenapa sih harus bahas bahas Al iya enggak maksudnya kan kayak enggak tentang kayak, dua sahabatnya ya kan kadang-kadang kan ketika ketika satu geng perempuan membenci sesuatu atau nggak suka sama sesuatu eh, dia nggak pernah benci loh Iya maksudnya nggak suka sesuatu atau enggak Lo mungkin ada benci. ya emang kayak <laughs> <laughs> kayak kayak kaya, pasti kayak satu squad itu tuh kayak ngebenci juga gitu enggak sih kalau di girl squad gue enggak gue ber, berteman sama Karin dibilang girl squad enggak sih ya Karin sama gue udah dua itu doang hmm. sahabatan ya kita nggak pernah bilang kita punya geng karena emang nggak ada geng jadi dibilangnya ya udah sahabatan sama Karin hmm. gue nyebutin sahabat gue tuh bisa dihitung pakai jari nggak nyampe kali lima sahabat gue oke okay. Karin itu termasuk sahabat gue hmm. nah kalau dibahas soal musuhnya Karin musuh gue juga banyak kok musuhnya Karin yang kayak berteman sama gue, contohnya yang gue berhasil nyatuin kayak yang Lex sama Karin. Mm. Oh iya kemarin-kemarin juga yang cerita katanya aku Karin sama dia bisa, bisa akur gara-gara ya. gitu. Sebelumnya hmm. juga begitu. Hmm. Gue nggak cuman Karin sih. Okay. Kan tadi di awal gue udah bilang gue nggak suka uh, sama orang yang kayak musuhan. Yeah, yeah, gue yeah. personal juga nggak suka gue punya musuh. Yeah, gitu yeah, loh. Yeah, yeah. Dan gue membawa vibes itu ke pergaulan gue. Lo mau bawa ini kepergaulan kepergaulan lu. Aduh, lidah nggak usah main Erika. Erika, Erika ini talk show lo. Jangan sampai jadi bacol. Muka gue yang di crop. Iya. Muka us ngapain sih? Muka us ganggu. Ntar gue dibilang begitu. Gitu. Sebenarnya sebenarnya gue juga nggak gue juga sebenarnya kalau nggak suka sama orang apa segala macem itu biasanya gue nggak 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 tiba-tiba benci sih maksudnya tiba-tiba nggak -tiba suka gue punya alasan tersendiri mm -hmm. gitu kayak uh, tapi di sisi lain kayak who am I itu judge gitu ya gue nggak bisa ngejudge dia berdasarkan apa yang gue karena gue nggak temenan nama dia gitu yeah, 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 yeah. tapi kayak kayak misalkan kayak lu teman nama mm -hmm. Ockarin

Ay, anjing, saru anjing oh, banget, iya, iya. emang mm. anjing. Uh. <laughs> <laughs> yang gitu-gitu lo suka ya. Yang gitu-gitu udah ah gitu, padahal bisa lagi. Iya, 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 kayak. gitu Rumah, kayak gimana sih? Pindah ke sana <laughs> ya gue juga melakukan sebenarnya gue melakukan hal yang sama gitu kayak gue uh, mungkin kayak yang like yang like itu banyak yang bilang kayak uslo lo ngapain sih temen nama yang like gitu mm -hmm, yang yeah, like yeah, tuh yeah. Bla, bla 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 tapi di mata gue dia bye bye aja gitu Betul. jadinya gue nggak 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 ikut lah teman teman hmm. gue yang mungkin nggak suka sama yang like gitu mm -hmm. nah <coughs> berarti lu sama gue berada di posisi yang sama <coughs> ya gak? sama bahkan kita pernah obrolin itu kayak Kenapa gue dan kenapa lo lu juga punya sahabat lo itu yeah. yang dimusuhin semua mm. orang lo pernah ditanya hal yang sama kayak mm. lo ngapain sih sahabatan sama dia? Yeah. Gitu, gitu Tapi gue nggak pernah mempertanyakan persahabatan sama dia gak kan? Pernah, gak pernah. pernah, karena menurut gue itu hak lo betul, itu itu betul. lu cuman uh, nyampaikan kalau sebenarnya gue juga ada di posisi lo juga. Sebenernya. Betul, iya. Terus, ya, ya gimana ya persepsi orang beda-beda sih nggak cuman Karin. Yeah. Karin punya persepsi jelek di orang-orang, gue juga yeah. punya kok. Yeah. Bukannya Karin jelek, gue bagus enggak? Mm -hmm. Karin jelek, gue juga jelek. Semua orang pasti punya persepsi jelek Betul. di mata orang ya. Yeah. Posisi gue sama lu berada di tempat yang sama gitu, dan lu pas lu mau podcast ke sini pun lu bilang sama dia kan gitu. Gue bilang gue gue apa-apa cerita kok sama dia juga. Iya, yeah, jadi kayak Tadi dia nitip pertanyaan US. Apa? Pertanyaan dia gini pas waktu gue bilang, hmm. eh gue mau podcastnya sama US. Hmm. Oh ya, terus gue nanya ada yang pengen lo tanya nggak? Ada sih, tapi lo berani nanya gak? Berani lah, Uus, uh, us, bini ya main kok sama gua. Uh -uh. Jadi jangan dipikir kayak ini kerjaan. Bukan, uh -uh. ini obrolan-obrolan santai, yeah. pertemanan aja. Vibe mah support apa yang gue lakukan, bro. Enggak, uh -uh. mm -hmm. udah ada sarul. Oh iya, iya, lupa. Iya udah lupa, lupa, ada sarul. Dia nanya, satu, kenapa sih kayaknya lo benci banget sama dia? Karena tanpa lo harus berubah image jadi orang lain pun lo bisa sukses kok. ada nanti quotes di sini ya. Kenapa lo, bisa, di... kenapa lo bisa menyimpulkan itu? Karena terakhir dia ngamuk. Ngamuk? Di Twitter. Emang orang tuh gak bisa lihat perubahan orang jadi baik ya anjing gitu. Berarti kan selama ini dia, maksud gue, ini dari persepsi gue loh, ya. Tapi bagus dong yang buruk jadi berubah menjadi baik. Ya tapi kalau itu bukan dirinya ya buat apa? Toh, toh gue malah menyukai Karin yang dulu kok. Gue, gue pribadi loh. Apa yang bikin menurut lo beda? aukarin yang dulu sama aukarinnya. Karena mungkin kalau aukarin masih aukarin dulu di di sini tuh dia bukan lu Baru lu habis itu. Gitu ya? Iya. Berarti gua rusak Bukan ya. rusak tapi <laughs> tapi kadang-kadang orang itu salah menilai Betul. soal negativity. Oke, bener. Itu gue setuju banget. Orang ngomongin toxic positivity. Betul. Tapi tidak pernah ngomongin healing negativity. Itu gue setuju. Gue dari dulu gue belum dikenal orang, sampai hmm. sekarang isi Instagram gue gitu-gitu aja kok. Hmm. Bikinian, mabok, ya. alkohol. Ya. Makanya mereka kenapa nggak bisa kayak, mungkin kalau orang lain bikinian dihujat, iya kok sih hmm. gini-gini. Hmm. Gue nggak. Karena mereka tahu gue emang begitu. Si Karakter gue ya. Si. Nah, kalau kalau yang gue tahu tentang sahabat gue ini hmm. mungkin. Ya gue tahu dia mungkin redemption. Maksudnya dia ingin menebus sesuatu hal yang mungkin dia ngerasa kalau kalau dulu dia sebandel itu. Dia pengen ngerubah image nya dia untuk kayak ya gue bisa kok jadi the best version of me. Dia nggak kepikiran loh untuk merubah image. Ya ini menurut pandangan gue ya. Hmm. Menurut Pandangan hmm. gue dia tidak mencoba. Mungkin mungkin perubahan yang dulu sampai sekarang yang kelihatan hmm. yang dilihat masyarakat adalah sekarang dia lebih banyak. Bersosialisasi gitu loh Karena yeah. sekarang dia punya power dan menurut gue itu baik Nah itu dia yang disalahgunakan gunakan <laughs> Power gitu. Power Makanya gua. yang yang gue takutin dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah gue ngomong jujur. Iya iya iya. Ya, gue gitu. apa-apa. Ya apa maksudnya itu, ada, ada, ada ada beberapa hal yang mungkin lu juga nggak gue lu nggak main Twitter, lo yeah. lu nggak main segala macam. Jadi kayak sedangkan gue main Twitter dan Instagram. iya dan, lo, ya, dan lo, lo up to date banget tentang berita-berita pasti -berita yes. Iya maksudnya yang gue takutin adalah ketika kita ngobrol ini kayak dia nitip pertanyaan apa segala macam. Gue nggak benci gue nggak. Tapi kayak lu punya kayaknya ini dengan dengan semua pengalaman lu gitu, dengan semua dengan semua apa yang sudah lu lewatin mm -hmm. gitu. Sayang banget gitu. Untuk seorang Aukarin yang dulu tanya sama Bunda, "Eh Bun, kita kita sama kayak Bunda juga dulu fan-fan girl-nya Karin Oh iya iya Gua pun juga yang yang misalnya ada ada Aw Karin ada update apa segala macam gue ikutin. There's nothing wrong with that. Dulu, dulu. Sekarang pas dia Ya sebenarnya ada sih satu hal yang akhirnya gue Karin bilang katanya lu pernah ketemu sama dia lo ya itu dia momen itu yang yang akhirnya gue jadi kayak lost udah kayak udah deh kayaknya nggak usah kenal deh gitu tapi gitu. sempat ngobrol nggak Sempet ya saya Hai aja nggak ada obrolan gitu nggak karena karena ya gue ya gua tipikal yang ketika gue gue respect sama seseorang gue ngomong gue respect ketika gue tidak suka sama orang atau gue mungkin kurang serak sama dia lost gua gue juga tidak akan ngobrol sama dia gitu gue cuma kenalan ya udah being 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 human being aja gitu kayak ya udah gue jadi orang ya udah gue cuma salaman udah segala macam udah tapi di luar dari itu ada nggak satu hal yang bikin oh kayak Aukarin keren ada satu sih apa at least di sumur hidup dia dia pernah mau nyoba buat fake <laughs> anjing sih anjing Aukarin <laughs> gue pengen ngomong sama lu satu hal apa pun lo kerjakan sekarang, kalau itu setengah hati jangan dilakukan. Al kalau misalkan lo mengerjakan sesuatu karena orang lain, jangan dilakukan. Lo punya power sekarang, lo punya power itu bisa untuk yang lain, gitu. Ya mungkin yeah. Al -Karin, suatu hari bisa ngobrol sama gue. Iya, iya, iya. Iya, maksudnya kayak kayak gue 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 selalu membuka gue selalu membuka siapapun yang pengen mau ngobrol sama gue silakan gue nggak pernah gue gak pernah kayak, ah lu gue udah benci sama lu, gua, lu gak, gak, gak berhak lu ada di konten gue apa, lu gak berhak ngobrol sama gue, enggak, gue ruang diskusi selalu terbuka lebar sih, Iya, iya. Ya. gitu. Yang Betul. yang yang gue pengen tahu adalah rasa sakit dari masa lalu tuh udah gak bawa lu kemana sih? Gitu. Itu benar, itu benar. Itu sih. Gue nggak benci sama lu, gue cuma menyayangkan disfungsi dari power yang lu punya sekarang gitu. Hmm, hmm. Ya just being you, Aukarin, just being you. Mau yang mana lagi? Ini, ini deh. Ini aja ya. Uh -uh. Lu masuk yang ini ya? Lu masuk yang itu. Saru, lo masuk gak? Uh, coba jempolnya diangkat. Rul, jempol oh. angkat, Rul. Uh, oke okay lah ya. Oke? Okay. <laughs> Aduh, Erika ngomong oke okay lah ya aja geter suaranya, bro. Okay bro. lah ya. Jolah. Aduh. Hmm. Saru, Jadi kalau ntar bro. lo ditanya sama teman-teman lo siapa yang nah. akhirnya berhasil? Videographer gue. Iya, yeah, iya. Yeah. Editor gue, Sarul. Iya, iya. Tapi. Rul. Uh, uh. Rul, tumpah lagi, Rul. Gitu Gimana kalau next-nya abis dari gue, Aukarin? Boleh, asal Aukarinnya mau aja. Mau lah, dia mah anaknya santuy kok. Mana ya, korek? Rul, korek, Rul. Anjing lu. Ah, perek nih. Aduh, anjing, Sarul dibilang perek, bro. Pencuri korek. Ruh. Tapi gue, gue nggak. Gue nggak mendefinisikan kalau misalnya gue akan menikah nanti dengan seseorang yang lebih muda dari gue hmm. gitu ini kan ini kan maksudnya ya tipe aja sebenarnya cuman siapapun tipe, iya, jodoh nggak iya. ada yang tahu kalau fetish fetish ya itu anak lebih muda dari gue oh, lebih muda daripada lu oke okay. itu fetish gue kalau yang bodoh yang bodoh <laughs> semakin lo ngerasa diri lo jago huh, gue nggak semakin hilang Semakin kesempatan ya. bersama Erika, uh -uh. Hmm. tapi kalau misalkan dia semakin bodoh, semakin besar, besar. kemungkinan walaupun dia tidak punya apa-apa gitu, walaupun tidak karena pun. lu yang punya apa-apa lu yeah, kan, yeah. yeah, yeah, iya. Yeah, aman yeah. semua tenang. <laughs> uh, kalau lu pribadi memandang, ya lu kan dideketin banyak laki-laki yang mungkin sudah punya punya istri gitu. Iya yeah, ada. Iya, yeah. terus kayak kayak lu jadi jadi pandangan lu ke pernikahan jadi kayak gimana sih? itu itu ketika gue dapet dm hmm. terus gua buka profilnya yang itu hmm. isinya terus profilnya aduh mau dari kalangan artis kayak pokoknya centang centang biru yang lo bilang hmm. entah dari atlet kayak hmm. apa kayak itu gue kayak kok bisa ya orang-orang kayak gini walaupun cuman kayak ngerti gak sih? Yeah. kok bisa gitu loh dan hmm. itu sebenarnya bikin gue kayak sempat kepikiran kayak ah bullshit lah gue nggak mau merit lihat gue gue juga seven loh. iya iya gue juga pernah punya pikiran yang sama kayak gitu oh iya yeah. iya yeah. gue sampai bilang ke nyokap gue nggak mau nikah itu gue bilang juga ke nyokap karena bukannya nah. gue takut sakit hati ya yeah, yeah. gue jomblo -jom pun bisa sakit hati tapi kok. karma gue hard sih kayak nah itu sih kayak kayak maksudnya kayak akhirnya semua cewek-cewek yang gue benci itu ngumpul di satu cewe. Oh, oke, okay. yeah. iya okay, okay. dengan kesempurna, iya yeah, dia, ke ya. dia kesempurnaan dia dari dari apa yang gue lihat seorang perempuan apa yang pengen dia miliki dari fitur tubuhnya tuh udah di dibunda banget tapi sisi yang paling gue maksudnya gue kriteria gue dalam 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 uh, nyari perempuan tuh semuanya dibantah sama dia gue berharap sih one day gue bakal ketemu ya, tapi ya nggak tahu deh, nggak 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 tahu. Cuman ya yang lo bilang tadi, hmm. pandangan gue tentang pernikahan sampai detik ini kayak walaupun gue terlahir di keluarga yang hangat banget, warm hmm. banget, nyokap bokap gue nggak pernah berantem. Yeah, iya dan bokap dulu pun support apapun yang itu lo lakukan. Itu. Keluarga gue the best sih. Dan Jadi saat ya mungkin di saat di saat orang tua orang tua lain ngelihat anak perempuannya gitu kayak duduk seperti ini pakai hmm. celana sobek sobek. Hmm pakai baju Kama sutra mm -mm. Tatoan Tat ya kan? Aduh, lu rul. rul Tatoannya lihat enggak, rul tadi? Tatoan, ya, rul. Tato rul. Itu? Udah ya. Y yang di sini belum kan? Mau lihat. <laughs> yang di sini belum dong. Yeah. Itu buat lu aja, rul. Gua udah liat. <laughs> gua mah lihatnya dari Instagram. Uh. <laughs> lihat dari Instagram. <laughs> gitu loh. Jadi kayak gua kalau dideketin sama laki-laki, terus laki-lakinya mencoba untuk serius pun, hmm. Mereka ngasih mau kok serius. Sebenarnya salahnya di gue kenapa gue nggak bisa percaya gitu. Sama kayak bunda tuh. Oh iya. Iya. Susah banget. Ya, susahnya di dia emang. Tapi emang apa ya? Kalau misalkan lo emang bandel bandel di yang perlu kerjakan sekarang sebenarnya sih menurut gue nggak masalah sih Arika. Tapi kayak suatu saat lo mencintai seseorang dan ada rasa sakit di 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 di, di situ, mm -hmm. ya lu nggak gampang nyerah aja gitu. Mm. Karena karena uh, lu tuh gampang nge-recall. Lu kan pinter banget nih. Maksudnya kayak cara lu uh, bergaul, cara lu untuk nggak dibungkus, cara lu untuk ini segala macam, lu berteman segala macam, lu tuh pinter sebenarnya. Dan pinter ini tuh kadang-kadang jadi tolak ukur saat lu menikah nanti. itu. Jadi kayak itu. jadi sebenarnya kayak yang kejadian gue aja yang paling real lah kejadian gue gitu. Kayak gua nggak ngapa-ngapain, tapi karena pekerjaan gue, hmm. karena dia juga pernah dulu di DM-DM sama artis apa segala macem, jadinya ngerasa kalau ah, artis mah sama aja lu pasti main cewek juga gitu. Padahal nggak semuanya ya si itu, iya sih. tapi- tapi maksud gue buat siapapun yang, yang mungkin nanti ketemu sama Erika dan jadi jodohnya gitu. Ketika Erika nanti insecure terhadap lu, kasih pengertian, sabar, bentak kalau perlu. Iya sih, gue perlu dibentak banget sih. <tuh> <tuh> iya, karena karena kadang-kadang kan kayak uh, tipikal laki-laki yang sempurna adalah tipikal laki-laki yang tidak pernah marah gitu. Iya. Padahal sebenarnya kalau marah cuma sekedar marah, bentak tegas gitu kayak karena lu sudah kelewatan menurut gua gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. <tuh> itu kayak kayak lu menegaskan kalau lu jangan gitu dong kan gue gak nyakitin lu apa-apa. Tapi kalau lu nuduh gue kayak gini, itu kan boleh dong gue bentak dia. Boleh. Gitu kayak mungkin ntar lu dapet cowok yang setia banget, terus tiba-tiba lu tuduh dia kayak mungkin karena dia pengusaha dia punya usaha sini-sini segala macem, terus dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain, tapi karena lu pernah dideketin sama pengusaha, ah pengusaha mah lah semuanya gitu kayak pasti main cewek nih gitu, padahal dia mungkin tidak. Iya ya, di otak gue tuh semua tuh kayak udah lumrah gitu loh, uh, ngerti gak sih kayak ah, cowok, itu cowo selingkuh, cowo punya cewek hmm. segala macam hmm, gue sekarang hmm. lagi deket sama cowok yang kayak gue deket sama orang okay. dan gue sampai sekarang masih nganggep dia temen. padahal Ini. setelah gue jomblo lama gue dideketin sama orang-orang gue baru ngerasa kayak oh gue nggak mau catatan sama orang lain lagi nih iya yeah. bukan karena gue menutupi diri gue ya hmm. tapi gue jadi males catan sama orang lain oke okay. karena catatan sama dia sama dia walaupun nggak okay. nggak intens yang kayak tiap hari juga lebih sering ya maksudnya kayak tiap hari ketemunya sama dia 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 hmm, lagi gitu hmm, loh hmm. tapi gue kayak nganggapnya udahlah kita temenan aja. gitu Iya yeah. gue 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 sih Teman kayak 2020. <laughs> gue sih berharapnya gitu dari ya maksudnya dari 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 teman-teman temen gua gitu kayak ada yang ngejanda gitu terus kayak yang posisi kayak lu kayak maksudnya cantik kan luka kan gitu jadi Tuh. kayak kayak apa ya disakanya kalau ya kayak kemarin gue ngomongin sama Anya lah gitu kayak lu kerja kerja kantoran pun ketika ntar lu dapat promosi atau gaji lebih besar orang tuh bakal ngiranya lu main main serong sama bos hmm. yang cantik tuh begitu tapi giliran lu bener -bener berprestasi ah nggak kelihatan karena emang lu eh karena lu cantik ya prestasi mah gampang buat lu jadi menurut gue ini ini gue adalah orang yang mengamini orang jelek tapi gue juga mengamini apa yang dilalui sama orang cantik. Gitu. Jadi kayak lu bilang Erika Jelek lagi mau tolol gitu. Mata lu aja kali yang nggak beres gitu kan. Gue ngelihatnya kayak lu dengan 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 luka-luka lu yang lu punya sekarang, dengan luka-luka yang lu dapat ya dengan pelarian lu ke, ke bar, ke lounge gitu, ke klub apa segala macam. Ya gue sih berharapnya dari konten ini ada orang yang sadar kalau Erika tuh melakukan itu sebenarnya atas asas ingin bahagia gitu. Toh kalau misalkan dia mendapatkan kebahagiaan di tidur rumah, kayaknya nggak dia nggak bakal sesering itu. Pernah nggak lo dapetin satu cowok yang menurut lo kayak anjing gue sih udah nggak perlu minum lagi sini kayak gue kalau mau minum pun gue, gue minum sama dia gitu ada. Sekarang ada teman gue. Shit. Ya itu, teman 2020 gue itu yang sering gue expose hmm. itu. Tapi menurut hmm. gue ya gue bakal berteman sama dia karena gue gue gak mau munafik sih. Gue takut banget sakit hati karena dari yang kisah-kisah sebelumnya yang kayak laki gue sering sama Elsie. Nyet gue kayak gue kalau pacaran emang terlalu terbiasa dengan living together. You know, yeah, kayak yeah. Gue di luar kayak gue pengen cerita apa segala macam, enggak. Cuman kayak hmm. emang nyamannya aja, ya. gitu. Gue hmm. bakal melakukan hal yang menurut gue nyaman. Berpenampilan, hmm. berbicara, hmm. dan melakukan aktivitas gue setiap hari adalah hal-hal yang menurut gue nyaman. Oke. Okay. Kalau enggak, ya enggak, gitu loh. Oke. Okay. Nah, ketika gue udah di zona nyamannya dan gue udah 100% percaya dengan pasangan gue, laki-laki hmm. itu yang kayak, udah kamu, aku ada meeting. Gue tidur, besok dia datang ada foto dia sama Elsie gue yang kayak. Dan dan itu ya gak bikin gue marah karena saking seringnya. Jadi kayak yang sering di luar di luar kayak gini loh. Gue deket sama laki-laki sering. Gue banyak ya gebetan gue. Enggak maksudnya dia, dia ngelakuin itu sering. Sering. Bahkan sama teman-teman gue. Sama teman lu sendiri. Sama teman-teman gue sendiri. Kayak gue dikecewain bukan dari ruang lingkup yang kayak oh ya. pacar doang enggak. <tuh> Cheers masih bangun <laughs> nggak? Nggak, nggak ada, nggak ada. Ownernya nggak di situ. <laughs> kayak apapun yang lo kerjakan sekarang, lo punya sakit hati yang kayak gimana? Dan gue nggak menunjukkan itu loh. Bahkan di teman-teman gue, bahkan sampai yeah. gue sakit aja gue nggak ngasih tahu ke siapa-siapa. Lo tau gue sakit kan? Iya. Yeah. Nah, gue nggak ngasih tahu itu ke siapa-siapa. Gue pengennya orang-orang taunya gue happy. Dan ketika orang mandang gue happy, gue jadi happy sendiri. Ngerti gak sih? itu doang gue hidup untuk itu doang untuk bahagia toh nyokap bokap gue juga gak tapi, pernah untuk apa apa tapi kan sebenarnya lu sadar kalau sebenarnya gue sama bunda nih gue hmm. sama bini gue tuh bisa terima lu apapun iya iya itu dia oh iya itu kan omongan gue sendiri ya saat gue ngerasa kalau seseorang itu teman gue malah nggak pengen ngerepotin hmm. betul kan Iya hmm. ya kan iya hmm. sama berarti sama gue Ya, gue juga tahu sih kemarin video-video lo yang kemarin yang lo autoimun ya berarti ya? Autoimun. Iya, nah, autoimun ya gue baru tau ternyata gue terlahir dengan itu autoimun uh, sampai gue botak malah yeah. bahkan maksudnya untuk kayak sakit hati aja gue mencoba untuk nggak ngerasain mm. walaupun gue sakit hati gue gak ngerasain gue tapi enjoy ya teman-teman kalau sakit yeah. beneran sakit itu mm. kan sampai kelihatan dulu sampai gue harus botak dulu baru gue sadar oh iya gue sakit ya mantan gue selingkuhin gue ada baju cewek di lemari dia gue yang lipetin gue lipet nggak masukin ke lemari gue pakai lu tau gue ngomong apa ke mantan gue? Apa? Aku pakai bajunya biar kamu ngerasa tidur sama dia, bukan sama aku. Eh. Saking, saking. saking gue gak pengen ngerasain apa yang gue sakit di badan gue, di hati gue. Hidup tuh buat bahagia, jadi selagi lu tahu ya, cara ya, untuk ya, lo bahagia ya, ya, lakuin ya, ya. aja gitu. Dan mungkin, mungkin ini ya kayak kayak ada fase di hidup gue. kok gak nyerah ya dengan apa yang dia kerjakan sampai saat ini hmm. gitu. Maksudnya kayak banyak haters, banyak banyak yang nggak suka apa segala macam karena ya lu mungkin sama gue sama kita tuh gampang banget recovery Betul. gitu gimana caranya kita mengalihkan rasa sakit ini tuh ke yang lain gitu Betul. dan bukan orang lain ya yang bantuin diri sendiri iya diri sendiri aduh terus gue main games of one words of wonder itu terus gue kan nyusun nyusun kata gitu kan kata kata kesilangan kan tiba tiba gue ketemu tiga kata yang menurut gue itu merepresentasikan gue iman main dan amin iman main dan amin. Iya, yeah. itu itu lu nggak perlu kata-kata, lu nggak butuh huruf lain, lu cuma butuh empat huruf itu. Gimana cara cara ngasih pengertiannya? Dari gue gua mikirin gitu aja udah berarti kan itu itu udah masuk ke hati gua dong, <laughs> ya yeah, kan? Kayak wah ini udah masuk ke hati gue nih, berarti gue harus ngejelasin sesuatu. Ya udah, iman main amin, udah. <tuh> itu. Mungkin itulah akhir dari obrolan gue sama Erika. Amin. Anjing terakhirnya jadi... Jadi jadi mellow <laughs> gini mellow, ya. Iya iya. iya. Iya, tapi apa -apa. ya gua, gua gua bikin konten ini tuh sebenarnya buat silaturahmi gitu. Konten ini tuh emang buat berteman gitu. Betul, jadi betul, betul. jadi emang bukan bukan buat kayak gimmick kayak buat naikin viewers apa segala macam oh, bukan Atau Iya, yeah, karena kadang-kadang nggak -kadang, tahu kenapa dari semua orang yang gua ajak di baru kenal, gua tahu sisi dia yang lain yang mungkin orang lain itu butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk tahu itu. Gua bisa di hari yang sama, di hari itu juga gua tahu siapa dia gitu. Mm -hmm. Jadi kayak Gue thanks God sih sama konten ini, gitu. Iya mm -hmm. uh, yeah, itu juga terima kasih buat Vibe, ya. Oke, okay, Erika, terima kasih. Thank you, was... Terima kasih. Mm -hmm. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Aduh, gue senang Thank banget. Thank you. Udah, sampai jumpa. Bye.